Raih kemenangan pingat Perak, atlet angkat berat negara terima komen lucah. Tular di platform Twitter tentang seorang atlet angkat berat negara, Eri Hidayat, yang meraihkan kemenangannya itu dengan memuat naik gambarnya di akaun Instagram miliknya. Gambar tersebut memaparkan Eri yang berasa gembira sedang tidur dengan senyuman terukir di wajahnya pada malam itu bersama pingat Perak yang dimenanginya. Gambar yang dimuat naik olehnya itu juga kemudiannya telah dimuat naik di laman Facebook dan ruangan komen teruk dibanjiri oleh para wanita yang memberi komen yang tidak menyenangkan. Meskipun komen tersebut tidak ditulis di ruangan komen Instagram milik Eri sendiri, namun komen di laman Facebook itu telah mengundang pelbagai reaksi oleh warga maya. Walaupun rata-rata di antara wanita yang meninggalkan komen di ruangan komen tersebut hanya bergurau, namun hal itu telah dibawa ke platform Twitter menerusi akaun yang bernama Jabatan Netizen Malaysia. Rata-rata netizen di Twitter berdebat dan mengatakan yang komen tersebut merupakan sebuah bentuk gangguan seksual terhadap atlet negara itu. Malah di Twitter terdapat segelintir yang menyatakan bagaimana jika perkara sebegini terjadi kepada wanita, bukankah ini juga dikira sebagai gangguan seksual? Ada juga yang menentang sekeras-kerasnya tindakan para wanita yang sudah memburu rumah tangga tapi masih lagi meninggalkan komen-komen yang tidak menyenangkan itu. Untuk rekod, Eri Hidayat berjaya meraih pingat Perak menentang pihak lawannya dari India, Shuli Achinta, menerusi acara angkat berat kategori 73 kg di Sukan Commonwealth Birmingham 2022 baru-baru ini.